Sekarang ni kita pergi rukun yang ketujuh. Yang terakhir ya. Rukun yang ketujuh. Apa dia rukun yang ketujuh? Rukun yang ketujuh ni sangat mudah, iaitu code success. Ya, yang dipanggil code 2021 success. Kalau semua orang sama impiannya, sama formulanya, sama cakap dia macam ini, tujuh rukun, sama tindakan dia, join 3,400 dan sama budayanya, insyaAllah korang sangat mudah. Dan sama kod, apa kod ni untuk berjaya ni? Kod yang pertama ialah 2021. Dua yang pertama ini mesti ikut formula. Ikut formula ni kita ada buku dia. Ikut buku tu. Buku formula mencapai impian. Yang kedua, transform. Transform diri. Ya, transform diri maksudnya kita tukar minda, hati dan seluruh tubuh kita punya fizikal, sel-sel itu daripada minda orang awam kepada minda usahawan, berani buta. Okey, kita kena transform diri kat sini. Dan kosong. Kita mesti kosong malu dan takut. Hanya malu dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua, yang berikutnya ialah, ini penting, dua budaya yang penting kita nak amalkan. Yang pertama ialah budaya guna produk sekeluarga. Kita sendiri amal produk, keluarga kita amal produk, ha? Mesti guna, mesti ikut cara, ya, mesti amalkan benda itu. Yang kedua, kita mesti budayakan balik modal. Minimum kenal 2 rakan. Plus-plus. Lebih tak apa, kurang tak boleh. Jadi kalau kita boleh pastikan kita balik modal dan rakan kita balik modal dengan kenalkan 2 rakan, apa yang disebutkan tadi akan berlaku dalam masa 7 minggu. Okey. Dan seterusnya, satu. Satu impian. Jutawan. Jadi kalau semua orang sama impiannya, sama formulanya, sama cakap dia, ikut tujuh rukun ini, sama tindakannya, join 3,400 dan sama budaya dia, ni budaya dia, insyaAllah dalam masa 7 minggu menggunakan 7 rukun, korang akan sukses. Lagi sekali aku ulang. Kalau nak menjadi golongan yang berjaya di akhirat, kita kena amalkan 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Dan kalau nak menjadi golongan berjaya di dunia ini, kau amalkan 7 rukun sukses yang aku sebut tadi. InsyaAllah, korang akan menjadi golongan yang berjaya di dunia sebagai usahawan jutawan dan juga di akhirat nanti. Sekian, terima kasih perkongsian aku pada kali ini. Jadi aku minta semua orang supaya diam, dengar, ikut, buat 100% sebagaimana yang diajarkan oleh mentor atau jurulatih. Dan kalau ini semua orang boleh pegang kuat dan laksanakan, insyaAllah korang semua akan berjaya mencapai semua impian di dalam hidup, di dunia hingga akhirat. Sekian, terima kasih.